Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi bersama Fadli. Kali ini kita akan belajar tentang tentang matematika. Sebelum belajar matematika, kita baca doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqni fahman. Amin. Kali ini kita akan belajar tentang nilai tempat. Simak baik-baik ya teman-teman. Teman-teman, pertama-tama kita urutkan yuk bilangan 51 sampai 70. 51, 52, 53, 54, 55, kemudian 56, 57, 58, 59, lalu 60, lanjut 61, 62, 63, berapa lagi ya? Ya benar, 64, kemudian ya 65, 66, 67, 68, 69, dan 70. Wah, hebat teman-teman. Kita lanjut berikutnya ya. Teman-teman, sekarang kita hitung yuk jumlah bangun ruang balok berikut. Sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu susun ini ada 10 ya teman-teman ya. Jadi kita hitung lagi bersama-sama. 10 ditambah 10 sama dengan 20. Kemudian 21, 22, 23, dan 24. Ya, ada 24 teman-teman. Nah, apakah teman-teman masih ingat nilai tempat? Kira-kira yang menempati nilai puluhan angka berapa ya? Ya benar, yang menempati nilai puluhan adalah angka 2, kemudian satuannya angka 4. Sekarang teman-teman coba perhatikan gambar berikut ya. Kira-kira angka berapa yang menempati puluhan dan satuan? Yang menempati nilai puluhan adalah ya angka 5, kemudian yang satuan angka? Benar, angka 6. Hebat teman-teman. Nah sekarang kita coba lagi ya. Pada soal berikut, kira-kira yang menempati angka puluhan angka berapa ya? Ya, benar. Angka 6. Kemudian yang menempati nilai satuan angka? Hebat, teman-teman. Angka 3. Ya, demikian materi yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.